Program jalan kaki melawat tempat-tempat bersejarah di sekitar Masjid Masjidil Haram. Laju sangat ustaz. Dia laju, dia orang muda. Semua dah terujur, ambil gambar dan sebagainya lah. Terujur ambil gambar. Macam mana nak buat ni? Mana tu sebelah kanan. Tak masuk lagi ke dalam masjid. Kita ada tepi masjid ni. Itu sebelah kanan. Saya tak tahu ni tak nak buat gimana. Leluh dah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara saya Okay, sekarang ini adalah siap poin pertama kita. Jadi di belakang kita ini, ini adalah istana raja, yang mana ia menempatkan kepada tetamu-tetamu dia dalam masa yang sama. Imam juga diberi tempat khas di sini. Jadi yang kalau di bawah sini kita akan nampak ada satu post guard. Di tepi tu ada pintu. Di situ lah imam akan keluar masuk. Dan imam akan bergerak laluan dia. Dia akan lalu ke sini dan masuk ke pintu sana. Kita minta kan nak tinggal. Okey. Kemudian jenazah juga akan diletakkan di hadapan. Dan imam dia akan terus turun ke bawah. Itulah tempat pada waktu ini imam akan solat kat situ. Bila selesai solat, imam akan naik balik untuk solat jenazah di atas. Atas jenazah kat tepi kat kanan. Dia pintu berapa kali usah kanan? 55. Di kawasan ni, di kawasan bagi pintu Aliyah. Kalau kita keluar daripada rumah, kalau kita keluar daripada pintu Safa, kita boleh nampak laluan sini. Okey. Jadi jom kita buka belah lah. Dia dah pernah tengok tadi dulu. Tapi sampai tu sampai kita berjalan insya-Allah. Kalau dulu kita kesepian keadaan. Tahu depan tak bawah. Kalau dia tidak keluar, kita tempat. Tapi sekarang musim sekarang ni, sama imam semain kat depan ni. Dekat bawah ni, dia ada ruang kas juga. Tapi imam depan imam tu kan dia kosong. Tapi kalau bukan di depan imam tu kan orang tengah tawaf. Kan tak salah. Tapi hanya di Mekah saja satu sahaja. Tapi dia buat kosong gitu kan? Ya, yang boleh makmum duduk di hadapan imam. Okey, dia datang kita di bawah ni. Ini adalah Al-Aqrab bin Abi Al-Aqrab. Tempat Nabi SAW semasa berdakwah secara rahsia di sekitar kawasan dia. Kalau kita keluar daripada dikit sana, kita boleh nampak bila-bila babu Al-Aqrab. Babu itu babu Babul Arkam.
Hassan. Habib bin Abi Al-Hassan bin Abi Al-Hassan. Al-Hassan bin Abi Al-Hassan. Empat Nabi berdakwah secara sulit. Kita mula-mula Nabi berdakwah. Kita inilah. Ini kan dia bawa buku dia dah selesai. Tahun kan itu. Dia kita ke belakang tu eh. Mana ustaz aku tunggu kan. Oh. Ini pukul 5 lebih. Tak tengok ke sini. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kuat lagi insya-Allah. Okey. Sekarang ni kita berada di checkpoint yang kedua. Di belakang para jemaah, kita boleh nampak itu adalah pintu Babu Salam. Di tempat eskalator tu, ini adalah pintu Babu Salam. Dan mengikut sunnah Nabi, nak masuk masjid adalah melalui pintu Babu Salam. Persoalannya kenapa ini sunnah, nanti kita akan pergi ke checkpoint yang ketiga. Kemudian yang seterusnya, kita ingat tak tragedi pada tahun 2015-2016 pada musim haji, iaitu kren jatuh. Betul eh? Jadi kalau kita tengok sekarang ni, kren di mana muncul dia? Mengalir ke dalam ke mengalir ke luar? Luar. Pada waktu itu, tidak ada penetapan yang dibuat berkaitan tentang kren semasa tidak digunakan. Jadi, ada yang terbelah dalam dan sebagainya. Bila angin kuat berlaku, kren tersebut jatuh berada di kawasan orang yang berada di tempat sa'i bagian atas. Dan termasuklah tempat jenazah tadi itu. Dia kena kat belah sana tu. Jadi, kalau kita tengok, hingga hari ini, kesan tersebut masih lagi ditinggalkan sebagai tanda. Di mana tempat dia kita nampak tak? Di atas ni semuanya mozaik bercantum betul. Sampai kat situ mozaik tak dipasang. Haa, situ tempat tu. Haa, yang pecah dua tu. Haa, dua tu. Haa, sebagai tanda ni lah. Peninggalan detik hitam yang berlaku di sini. Haa, betul? Yang belakang hitam ada yang kena di tu. Jadi ini peristiwa yang berlaku pada waktu itu. Okey, jadi untuk seterusnya, jom kita pergi ke depan lagi. Yang macam atas tu ada tempat atas tu. Ada atas, kawasan atas tu. Pintu dia. Babu jual roti. Busan. Tak tu. Mata. Perfect. Yeah. Lagu.